Nah, di sini saya akan memberikan cara untuk membersihkan dan menghilangkan virus yang ada di HP kalian, yang tanpa kalian sadari entah dari mana asalnya. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Di video ini saya akan membagikan cara menghapus virus di HP Android tanpa aplikasi terbaru 2024. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja ke videonya. Jika HP kalian banyak virus, maka sering akan mengalami error atau nge-lag, dan tanpa kalian sadari banyak virus yang masuk di HP kalian. Nah, di sini saya akan memberikan cara untuk membersihkan dan menghilangkan virus yang ada di HP kalian, yang tanpa kalian sadari entah dari mana asalnya. Oke, silahkan kalian tonton dan simak video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama kalian buka aplikasi Google Chrome atau browser yang sering kalian pakai. Di sini saya akan menjelaskan bahwa virus yang masuk di HP kalian itu sebenarnya dari banyak aplikasi. Baik itu aplikasi Google Chrome, kemudian Facebook atau Instagram juga bisa. Bahkan dari WhatsApp pun itu juga bisa. Dan tanpa kalian sadari, bisa memasukkan virus di HP kalian melalui link-link dan sebagainya. Dan yang paling potensial atau paling besar menghasilkan atau memunculkan virus di HP kalian itu adalah dari aplikasi Google Chrome, terutama dari aktivitas browsing kalian di aplikasi Chrome. Lalu bagaimana untuk menghapus atau membersihkan HP dari virus yang diakibatkan oleh browser Chrome? Di sini langsung aja kalian masuk di aplikasi Chrome. Jika kalian sudah masuk di aplikasi Chrome, kemudian silakan klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kemudian silakan kalian klik setelan. Di setelan ini silakan gulir ke bawah dan kalian masuk di bagian setelan situs. Kemudian silakan kalian klik yang paling atas, yaitu semua situs, yang ini ya. Dan ini adalah situs-situs yang pernah kalian kunjungi di aplikasi Google Chrome. Semua data akan otomatis tersimpan di sini. Dan kalau salah satu situs ini membawa virus, maka HP kalian juga akan kemasukan virus. Apalagi bagi kalian yang sering download aplikasi, lagu, atau file-file lainnya. Itu yang akan menyebabkan HP kalian kemasukan virus dan akan sering lag dan lain sebagainya. Agar supaya situs ini terhapus atau hilang dari Google Chrome dan virusnya hilang dari HP kalian, kalian harus menghapus semua situs-situs yang ada di sini. Dengan cara kalian klik bagian ikon sampah atau hapus ini. Kemudian klik hapus dan reset. Oke, di sini tidak bisa langsung hapus semuanya. Jadi kalian harus satu-satu membersihkannya. Contohnya seperti ini. Jadi diklik di bagian ikon sampah ini, kemudian hapus dan reset. Jadi silahkan lakukan berulang-ulang sampai di sini semua situs jelajah ini semuanya terhapus. Kalau situs-situs yang di sini semuanya sudah kalian hapus, kalian bisa kembali. Silahkan kalian kembali ke setelan awal. Nah, di sini silahkan kalian ke bagian pemeriksaan keamanan. Lalu kalian klik Save Browsing. Oke, untuk Save Browsing atau pelindungan browsing ini, saya sangat menyarankan agar kalian mengaktifkannya. Baik itu pelindungan standar maupun pelindungan yang ditingkatkan. Di sini agar lebih aman lagi saat kalian browsing di aplikasi Google Chrome dan tidak menyebabkan banyak virus yang masuk ke HP kalian, kalian aktifkan saja perlindungan yang ditingkatkan, yaitu Safe Browsing paling maksimal atau perlindungan paling bagus. Nah, kalian klik aja yang paling atas perlindungan yang ditingkatkan. Jika sudah, kalian silahkan kembali. Nah, kemudian silahkan kalian coba dan rasakan bagaimana efeknya. Jika HP kalian masih sering lag atau masih sering error, itu tandanya masih ada virus. Silahkan kalian bersihkan penyimpanan internal HP kalian. Kalian bisa menggunakan aplikasi pembersih sampah yang banyak tersedia di Play Store. Dan pastikan untuk data-data penting di HP kalian sudah kalian amankan terlebih dahulu sebelum melakukan pembersihan sampah di internal HP kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.